Enggak, kamu coba dandan. Biar sama sekarang ya. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak Ibu semua, Ibu-ibu semua, adik-adik semua. Apakah ada yang dari UINSA di sini? Dari Perbanas? Karena memang acara ini sebenarnya request dari adik-adik mahasiswa di UINSA pada saat saya mengajar. Ya. Beberapa mahasiswa di tengah-tengah acara meninggalkan kelas. Usut-punya-usut ternyata memang mereka harus membantu orang tua mereka karena kondisi yang kurang menguntungkan ya. Karena orang tuanya mengalami masalah dirumahkan karena dampak COVID. Dan mereka butuh ide untuk melakukan usaha rumahan kuliner. Setelah disurvei, ternyata keju dan boba ini masuk ranking 1 dan 2. Oleh karena itu, saya pengen berinisiatif untuk memberikan bantuan ide bagi mereka yang mungkin sekarang membutuhkan ide dan kreativitas gitu ya di soal kuliner. Jadi itu saja sih. Pengantarnya sedikit sambil menunggu Bu Ines. Wah, Pak Rudi, selamat datang. Selamat sore Pak. Suaranya jelas, alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sebentar, saya mesti ganti dulu ini. Oke, ini background yang memandang biru. Tinggal nunggu Bu Ines dulu. Bu Ines sudah masuk belum ya? Jam 7 akan saya buka ini. Partisipannya. Ines, oh, belum masuk.
Bentar ya, masuk sekarang, masuk sekarang. Sudah ramai. Oke, wah, udah jam 7. Mungkin tadi Bu Inesnya juga lagi menyiapkan bahan sih sebenarnya. Jadi izinkan saya untuk membuka sebentar ya. Sebentar. Oke. Ini sudah ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di acara Wamandan pada malam hari ini, malam minggu seperti biasa kita berdiskusi soal pangan lokal sih sebenarnya, pangan lokal. Karena sekali lagi pangan lokal itu merupakan suatu keniscayaan yang harus dikejar ya, karena bangsa ini sebenarnya bangsa yang kaya, kaya oleh sumber daya pangan ya, kaya oleh sumber daya pangan gitu ya. Jadi semestinya kita tidak perlu bergantung terlalu banyak pada impor bahan pangan kalau kita sendiri melek pangan ya di Indonesia, di negara kita sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah negara dengan biodiversity atau keanekaragaman hayati terkaya ketiga di dunia ya. Bahkan Wallace, saya tadi ada tulisan dari Wallace ya, Wallace itu tahun 1800 itu bilang bahwa terra incognita ya, di tanah ini adalah tanah yang bisa dijadikan apa namanya, objek penelitian mengenai pangan oleh dunia. Jadi seluruh dunia itu bisa merefer ke Indonesia sebenarnya dan mengambil nilai-nilai yang ada gitu ya. Seperti diketahui kita juga banyak suku di Indonesia ya, Mbak, suku ada Jawa Barat gitu ya, Jawa Tengah, Jawa Timur dengan masing-masing kekayaannya gitu. Kekayaannya bahkan kalau kita lebih dalam lagi ada suku Baduy, ada suku anak dalam gitu ya, ada yang apa namanya, yang ada di pedalaman, ada suku Dayak, itu juga memiliki kekayaan sendiri, kekayaan resep sendiri, bagaimana mereka bisa menyatu dengan alam, bagaimana mereka berkonsumsi kesehatan ya, tanaman fungsional itu juga mereka punya keunikan sendiri, kekayaan sendiri yang bisa dipelajari ya. Nah, dalam hal ini saya juga berkolaborasi dengan Shine SHINE ya. Izinkan saya share sebentar ya, ini sebentar saya share screen mengenai Shine. Sebentar, oke, ini dia Shine saya share. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu, Shine itu singkatannya adalah Sustainable Hyper Platform of Indonesian Network Educators ya. Kata intinya adalah Indonesian Network of Educators, jadi jaringan para pendidik dari Indonesia ya, bukan pengajar loh, pendidik ya, pendidik dengan dasar atau kerangka yang sustainable hyper platform ya, kerangka yang lebih berkesinambungan, intinya seperti itu. Shine itu adalah organisasi yang dibentuk oleh Miss Ines sendiri dan saya di situ juga berkolaborasi dengan beliau gitu ya, mengembangkan bersama-sama di Shine ini. Jadi intinya adalah sebuah wirausaha sosial di bidang pendidikan ya,
yang bertujuan untuk memberdayakan umat, ya, memberdayakan umat, memberdayakan orang Indonesia, membudayakan mereka yang bisa jadi kurang beruntung, ya, dengan kondisi COVID ini. Ya, kita ketahui kondisi COVID ini sangat kompleks, banyak yang terkena, ya, terkena karena terjadi perubahan pola konsumsi, ya, dari yang non pokok ke pokok saja, ya. Orang sekarang menunda beli rumah, orang sekarang menunda beli kendaraan, orang sekarang menunda beli yang barang-barang yang tahan lama, ya, dan pindah ke barang-barang yang tidak tahan lama, ya, makanan, air, energi, ya, listrik, internet, ya, kesehatan, ya, itu adalah barang-barang atau produk-produk yang dikonsumsi sekarang, sehingga yang lain-lain itu juga mengalami kemerosotan. Belum lagi namanya tempat makan aja yang dine-in aja sudah tidak lalu ramai. Orang lebih banyak yang cloud kitchen, ya, memesan di dapur, ya. Kembali lagi ke Shine, dalam mencapai tujuan pendidikan tadi, pendidikan umat tersebut, Shine menyediakan program-program belajar yang rendah biaya, ya. Tetapi tidak berarti rendah biaya itu rendah kualitas, justru pembelajarnya itu adalah profil-profilnya adalah, ya, bisa dikatakan doktor, master, gitu, ya. Atau orang-orang yang mempunyai pengalaman jam terbang tinggi, ya, walaupun S1 tapi lulusan SMA juga kalau punya jam terbang tinggi, pengalaman yang tinggi, itu akan menjadi kontributor di Shine, ya. Serta program-program itu juga didesain untuk yang membutuhkan beasiswa, juga ada bebas biaya bagi anak-anak atau kelompok prasejahtera di seluruh Indonesia. Program-program pendidikan yang disediakan oleh Shine, baik secara offline maupun online, tentu saja dalam era COVID ini kita prefer untuk mengadakannya online, meliputi tema-tema yang berhubungan dengan 10 masalah global yang menyentuh sendi-sendi dasar kehidupan kemanusiaan atau humanity, yaitu air, makanan, energi, sampah, kesehatan, keanekaragaman hayati atau biodiversity, pemanasan global dan perubahan iklim, ya, global warming, climate change, lalu ada kemiskinan, poverty, keuangan, dan perdamaian. Tapi jangan dipikir bahwa ke 10 titik ini adalah berdiri sendiri, tidak. 10 titik ini saling berkaitan satu sama lain. Ya. Keanekaragaman hayati itu bisa masuk di makanan, ya, bisa masuk di pemanasan global, bisa masuk di kemiskinan, ya. Tentu saja, kenapa? Literasi pangan misalnya. Literasi yang pangannya rendah itu membuat kita sendiri juga nggak sadar bahwa kebiasaan makan yang monokultur, ya. Kenapa bisa bilang monokultur? Kita sudah biasa makan nasi, ya. Tapi sadarkah kalau makanan atau pati itu tidak sekedar nasi, ya? Ada jagung, ada sorghum, ada ubi, ada singkong, ya, ada sagu, ada yang lain. Jadi pilihan banyak, tapi kita tidak memilih itu. Ya. Sehingga pada saat kita mengalami masalah kekurangan gizi, bukan kekurangan gizi, tapi literasi pangan yang rendah. Jadi itulah yang saya katakan tadi, bahwa keanekaragaman hayati ini terkait dengan bisa jadi masalah kemiskinan, makanan, dan pemanasan global, perubahan iklim. Ya. Seperti kita tahu bahwa selain beras, kita juga mengkonsumsi terigu. Ya. Kita mengkonsumsi terigu. Ya. Kita mengkonsumsi terigu itu ada dalam bentuk mie instan, ada yang bentuk kue, roti, ya, segala macam. Tapi sadarkah Bapak Ibu semua kalau sebenarnya terigu itu semuanya adalah impor? Kita makan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Ada yang pernah lihat gandum ditanam di Indonesia? Tidak ada, ya. Karena gandum itu adalah tanaman subtropis, ya, yang tidak dapat hidup di Indonesia. Tanaman-tanaman subtropis yang kita konsumsi itu ada dua. Ya, ada tiga sebenarnya. Kedelai, ya, kedelai itu tanaman subtropis. Makanya kalau di tropis dia ada tapi tidak begitu produktif, tapi ada. Ya, kedelai.
lalu gandum itu juga tidak bisa ditanam, dan bawang putih itu tidak bisa ditanam di Indonesia. Maksudnya ditanam bisa, tapi pasti kecil-kecil dan kurang bagus kualitasnya. Sehingga kita tiga pangan tersebut, bawang putih, terigu, dan kedelai, semuanya impor. Ya, Bapak-Ibu, uangnya keluar Indonesia semua. Bapak-Ibu suka banget itu, ya, makanan itu, ya, uangnya mengalir semua keluar. Jadi, hijau saja kalau kita ingin supaya Indonesia lebih sustainable, kondisinya perekonomian lebih baik, ya, sebaiknya jangan terlalu banyak impor. Itu ceritanya. Jadi, istilahnya di Shine nanti juga akan membicarakan beberapa alternatif-alternatif lain, misalnya tempe dari koro, ya, yang dibilang koro, atau tempe dari sorghum, ya, itu juga bisa. Nah, filosofi triple bottom line-nya adalah economic of course, ya, masalah ekonomi jadi penting, ada masalah environmental, planet, dan social, people, tiga hal yang saling silang sengkarut dan terkait, ya. Dan pelayanan yang diberikan oleh Shine adalah pelatihan dan seminar, ya, terutama tentang masalah-masalah yang tadi, 10 masalah global yang saling berhubungan. Lalu ada juga materi belajarnya. Materi belajar kita memiliki akses, ya. Kebetulan ada akses dari luar negeri banyak. Masalahnya memang di bahasa, semua materi belajar itu rata-rata bahasa Inggris, sehingga kita harus translate ke bahasa Indonesia, tapi tidak apa-apa. Itu adalah tugas kita di sini, ya, Bapak-Ibu. Ya, mungkin di-deliver dengan bentuk yang lebih enak seperti ini, misalnya. Sehingga akan lebih sampai, ya, dengan tentu saja dengan orang-orang yang sudah memiliki jam terbang mengajar, sehingga beberapa orang mungkin pintar tapi tidak bisa mengajar, itu ada, ya. Jadi di sini memang tipe mengajar dengan bahasa yang mudah dipahami, itu menjadi salah satu kunci. Ya. Lalu juga ada field trip atau field study, pembelajaran berbasis pengalaman, misalnya seperti yang sedang berjalan oleh Mbak Diah Kartikasari, ya, correct me if I'm wrong, tentang foraging atau meramban. Artinya kita jalan-jalan di kebun, jangan kebun orang, ya, kebun apa liar aja, di daerah yang liar gitu, ya. Lalu kita bisa menemukan daun-daun yang sebenarnya bisa kita makan gitu, edible plants, ya. Saya sendiri suka nonton MyZen TV, kebetulan saya berlangganan MyZen TV, ada program MyZen TV. Itu ada TV show namanya Herbarium itu tentang vegan, ya. Wah, itu benar-benar luar biasa sekali, mereka literasi mereka tentang edible plants itu luar biasa, ya. Dan saya yakin kita akan lebih kaya karena kita negara tropis. Gitu. Oke. Kan, contoh kegiatannya, ya, contoh kegiatannya. Jadi kita mengajar banyak, ya, jadi biofilm, membuat keju, lalu membuat gelato dari misalnya keju, ya, misalnya saya cerita keju itu ya begini deh, ini saya bicara sedikit sebelum masuk sini, saya bicara masalah literasi. Apakah Bapak Ibu jika mengkonsumsi sesuatu melihat ingredients-nya atau isinya? Setiap produk dalam kemasan yang mendapatkan izin BPOM itu ada isinya, ya. Di isinya itu akan jelas sekali, ada misalnya berapa porsi gulanya, berapa porsi susunya, atau berapa porsi, ya, ada pengawetnya misalnya, itu yang sebenarnya harus Bapak Ibu baca. Memang dibikin kecil supaya kita tidak sempat baca atau malas baca, tapi sebenarnya bisa di foto pakai apa, ya, di handphone dibesarkan gitu, kan, sebenarnya dengan teknologi sekarang tidak masalah, ya. Jadi ini memang apa, ya, sesuatu yang dilakukan, ya, sama kita. Banyak sekali yang kita lakukan, misalnya yang saya tadi, keju itu menggunakan susu dan bakteri dan rennet atau penggumpal yang berasal dari tanaman, misalnya daun pepaya, ya, enzim pepain, atau nanas, jantung nanas untuk mendapatkan bromelain. Lalu dari kiwi kita dapat actinidin, gitu, ya, belum dari bunga widuri misalnya, atau dari jahe, gitu, ya, kita bisa dapat koagulan, enzim-enzim koagulan yang bisa menggumpalkan keju. Jadi bahan-bahannya ada bahan-bahan lokal semuanya. Belum nanti kita akan bicara mengenai boba dari sorghum.
atau juga ada gelato. Bapak ibu atau adik-adik suka dengan gelato ya, es krim yang premium. Gelato itu premium sekali. Itu patinya kita tidak butuh monosakarida ya. Kita butuhnya polisakarida. Gitu ya. Jadi itu salah satu ininya ya, salah satu kelebihannya. Ini banyak sekali. Atau mungkin ini Mbak Ines mau take over dari sini? Silakan Mbak. Belum selesai nih Pak, sebentar ya. Oh ya udah. Oke oke. Jadi saya tutupin dulu. Jadi ini contoh-contoh kegiatannya. Jadi memang kegiatan Shine ini tidak hanya ditujukan bagi orang Indonesia gitu loh. Orang ekspatriat juga mau untuk belajar. Kita itu kayak produk ya gini. Daripada misalnya Bapak Ibu atau adik-adik itu cari-cari bahan pangan misalnya hazelnut gitu ya. Hazelnut atau kacang-kacang yang nggak ada di sini, kenapa nggak fokus pada koko pandan misalnya? Gitu ya, atau pangan-pangan lain yang lokal yang ada di kita, avokado atau yang original di sini mangga arum manis atau mangga kueni misalnya. Itu lebih rasanya lebih enak jika dijadikan misalnya boba gitu ya, atau makan makanan lain gitu. Jadi orang-orang foreigner aja ingin belajar rasa-rasa dari Indonesia ya. Nggak heran lah VOC dulu datang ke Indonesia dan pergi ke Banda Neira ya, mengekstrak semua rempah-rempah dari Indonesia untuk dijual ke luar negeri. Loh kok begitu VOC-nya pergi kok ya kita aja nggak mengoptimalkan gitu ya, masalah kayu manis apa cinnamon itu ya yang dijual di luar negeri itu dari Indonesia, vanili juga dari Indonesia, belum ngomong teh. Apakah kalian tahu namanya TWG Twinings Dilma, teh-teh yang premium itu pucuknya ngambil dari Indonesia sebenarnya, cuma mereka bisa mengemasnya secara lebih baik. Belum cerita tentang coklat. Coklat, ya, Belgia sama Swiss itu produsen coklat nomor satu di dunia. Apakah mereka punya kebun coklat? Tidak. Ya. Mereka tidak punya kebun coklat. Kebun coklatnya ada di Sulawesi, ada di Jawa, ada di Sumatera. Ya, tapi ya, kembali ke cara mengolahnya. Gitu ya. Ya ini adalah kegiatan-kegiatan. Banyaklah kegiatan-kegiatan kita. Jadi memang platform memang kegiatannya adalah edukasi ya. Edukasi langsung, ini yang langsung ya yang kita foto, tapi kita juga melakukan edukasi melalui WA ya, WhatsApp group. Nah ini kan Kokua Nips, ini Kokua Nips namanya ya, Kokua Nips. Itu kan nanti kan di oncek atau dikupas gitu ya, dalamnya ada buah coklat. Kalau yang dari Jember ya, yang ada pusat kokoa di Jember, itu pasti sudah pada familiar ya. Saya sendiri juga berada di Jawa, bertugas di Jawa Timur, sehingga mau tidak mau pasti pernah berkunjung ke Jember gitu ya. Di situ ada pusat kokoa, lalu nanti dipilih mana yang bagus mana yang tidak gitu ya, dan ini proses menjadi coklat ya. Jadi memang kaya kita, karena negara tropis itu benar-benar kaya sekali oleh pangan lokal. Kegiatan Shine sendiri bisa ditemukan di 54 kota di semua pulau besar di Indonesia, gitu ya. Dan sejak didirikan tahun 2014, Shine telah mengadakan 367 kali pelatihan dan kegiatan lainnya, ya. Dan Shine sendiri telah melayani sekitar 11.000 orang ya, yang terhitung sampai bulan Januari 2019 dan telah melahirkan puluhan pengusaha nasional. Ya, jadi sekarang ini banyak yang sudah punya usaha sendiri. Misalnya kayak kalau ada Mbak Felicia di sini ya, mungkin sudah hadir ya Mbak Felicia. Mbak Felicia itu orang asli Surabaya tapi dia sudah menjadi produsen keju artisan sendiri ya. Keju premium ya. Kita tahu misalnya cuma cheddar ya, padahal keju nggak cuma cheddar. Ada Havarti, ada Halloumi, ada Feta, ada Brie, ada Camembert, ada Gruyere, ya, ada yang ada raclette misalnya, yang ada yang buat fondue ya, yang dicelup-celup itu. Itu semua adalah keju artisan yang sebenarnya bisa kita produksi sendiri. Itu kira-kira di situ. Oke. Jadi mungkin ini saja pengantar mengenai Shine dari saya. Jadi nanti Bapak Ibu atau adik-adik ingin belajar berwirausaha dengan mudah, Shine adalah tempatnya, gitu ya. Kita tidak
sekali lagi yang harus diingat, kita tidak mengenakan biaya yang mahal. Ya. Kalau sampai ada yang mengenakan biaya mahal dengan nama Shine, that's not us, itu bukan kita, tetapi orang yang, mohon maaf, mencoba mengambil keuntungan dari kampanye Shine. Ya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Mungkin saya sampai di sini dulu. Oke. Ini saya sebenarnya memberikan waktu untuk Mbak Ines untuk merapikan slide-nya ya. Karena ini permintaan Mbak Ines sendiri. Iya, sorry, karena formatnya itu kan sharing ini ya, sedikit semi-workshop mungkin. Makanya banyak yang harus di-upload nih fotonya. Iya, iya, iya. Kan nih Pak, dari HP ke drive, terus drive ke slide ini. Ribet banget. Sorry banget ya, memang ini hari ini ramai sekali ya, ada 115 partisipan, lebih banyak, paling banyak ini acara Ngomandan yang lumayan banyak ya, so far pengunjungnya. Gimana Nes, Mbak Ines, are you ready? Or... Mungkin ada teman-teman dari universitas ya? Universitas apa? Dari teman-teman universitas ada ya? Mungkin saya boleh mendengarkan salah satu gitu yang mau memberikan paparan kenapa sih tertarik ikut. Ada yang masih ngasih testimoni yang dari apa teman-teman universitas ya kenapa tertarik boba gitu, siapa tahu ada yang mau sharing. Dari HPPMH, Himpunan Mahasiswa HMPPI mungkin? Atau dari mana yang ingin sedikit sharing ya? Mengapa? Dari mungkin, halo Mas? Oh, ini ada Mbak atau Mas Arkananta dari Jember, masih SMP mau ikut belajar boba. Ini ada loh. Oh, wow. Mau cerita sedikit Mas Arkananta atau Mbak Arkananta? Mungkin videonya dinyalain mungkin. Atau mungkin ini ya, apa namanya? Ya saya rasa sih yang hadir di sini mau udah tertarik ini bagaimana pangan lokal ini dimanfaatkan. Jadi nanti mungkin di sini juga anggota Shine itu tidak hanya Mbak Ines saja, Mbak Ines penggagasnya juga ada yang kalau ada Mbak Feli ya, Mbak Feli tadi saya minta datang juga sih Mbak Feli. Mbak Feli. Ya intinya sih nanti kalau misalnya ada teman-teman dari Shine yang anggota Shine yang juga mau sharing mengenai keju, monggo. Tapi kalau misalnya tidak ada ya nanti bisa kita cover ya. Saya juga pernah bikin juga, tapi baru Havarti aja. Oke Mbak Ines, mungkin untuk menyingkat waktu. Silahkan, tadi maaf loh saya jadi ngomong tentang Shine. Selamat malam semuanya. Mungkin tadi sudah dikenalkan ya sedikit tentang organisasi yang saya gagas. File-nya agak audited ya sekarang, lebih besar lagi komunitasnya. Saya sebenarnya sangat tertarik gitu ya sama teman-teman yang dari mahasiswa. Karena saya ingin tahu kenapa sih tertarik gitu ikut pelatihan atau ikut ngomdan kali ini. Mungkin kalau yang benar-benar ada yang mau cerita, saya sangat-sangat menghargai ini. Iya, saya mungkin malu-malu kali dari forum umum begini. Kenapa yang diminta boba misalnya? Iya. Jadi kemarin kebetulan dosennya yang membuat kayak survei kecil gitu ya di ranking gitu ya.
Jadi kalau dibandingkan 60 sama 40%, 60% pengen tahu boba, karena memang boba tuh ngetren sekali ya sekarang. Minuman dari Taiwan sebenarnya tuh, aslinya dari Taiwan, berarti orang tuh nggak sengaja jatuhin tapioka ke dalam minuman, tiba-tiba ngambang gitu ya. Lalu diminum kok enak gitu ya, kenyal-kenyal gitu, akhirnya sengaja emang didesain tapioka ball. Lalu famous ya, karena memang sebenarnya nggak cuma tapioka ball-nya, tapi ingredients di minumannya sendiri juga yang catchy gitu ya. Ya, jadi latar belakang itu. Ya, jadi saya ngerti banget ya kenapa mahasiswa itu pasti milihnya boba gitu. Karena memang kalau dilihat di mall-mall, itu begitu nggak ada sale saja, orang kalau beli boba, bubble tea, itu ngantri-ngantri ya. Misalnya Chat Time atau ada merek lain sekarang banyak ya. Banyak sekali. Dan sebenarnya harganya kalau dilihat juga tidak murah. Antara mahal sekali gitu. Yang orang-orang suka itu sensasi kenyil-kenyil. Yang orang tidak tahu bahwa Indonesia juga sudah lama sekali punya yang kenyil-kenyil itu. Bahan-bahannya sama, cuma lebih gede ya. Namanya cenil. Oh, cenil ya? Ya. Cenil dan boba itu sebenarnya sama, cuma cenil. Biji salak, ya. Biji salak. Biji salak masih ada, apa namanya, ada variasinya ya. Biji salak ada ubinya gitu. Nah, kalau cenil itu benar-benar pure boba, sama. Dengan boba itu tidak berbeda sama sekali. Bahannya sama tapioka. Cuman kalau boba kenapa hitam, dia dikasih molasses ya. Dikasih tetes tebu. Sisa-sisa dari industri gula. Dan dicampur gula, kemudian dia jadinya hitam. Coklat-coklat hitam, agak-agak manis dikit ya. Jadi sebenarnya cenil yang dikasih molasses di adonannya, itu adalah boba. Dan dibikinnya kecil-kecil. Nah, ibu-ibu langsung udah kebayang kan, wah, gampang ya bikin boba. Itu gitu aja impor dari Taiwan, jauh banget. Itu boba ball-nya itu masih impor loh, Pak. Yang franchise-franchise itu. Padahal di sini nggak laku ya. Tapioka itu kan makanan orang miskin. Jadi, kalau namanya boba, terus Chat Time, terus namanya impor, jadinya lakunya mahal. Kalau cenil di kampung saya itu 3.000 bisa sampai muntah-muntah makannya. Murah sekali gitu ya. Cuman kalau sudah jadi boba, di bubble tea, yang isinya cuman paling 20 atau 30 butir ya, itu jadinya mahal sekali. Dan yang perlu diperhatikan lagi, minuman aslinya, boba itu, dia susu. Terus sisa dari pemanis molasses dari si cenilnya tadi itu, bubble-nya itu, dioles-oleskan di pinggir gelasnya, kemudian diisi susu dingin ya, sama krim. Itu aslinya boba itu gitu. Cara makan di Taiwan. Kemudian kan inovasi ya, ada rasa yang berbeda-beda, ada leci, ada mangga, ada ini segala macam. Susunya dicampur macam-macam perasa. Nah, masalahnya yang saya lihat di Indonesia adalah yang masuk di Indonesia itu, teman-teman pernah perhatikan nggak kalau disiapkan gitu bubble tea-nya? Itu gula flavored ya, flavored sugar. Jadi gula, ya sirup-sirup gitu. Kemudian dicampurin di susunya gitu. Kemudian ada yang rasa mangga lah, mangga inilah, terus leci ini, atau kopi, atau ini, atau segala macam. Kalau teman-teman perhatikan, itu semua flavor-nya adalah artificial, bukan real flavor gitu. Cuma laku banget ya, padahal itu benar-benar artificial flavor yang dicampur di susu, jadi susu teh gitu ya. Kemudian dikasih cenil, bayangin teman-teman sekarang kalau tahu ceritanya seperti itu mau nggak bayar 30.000. Saya sih paling uring-uringan ya kalau sama anak saya. Kalau misalnya dia mau beli dong, ini 37.000 di sale jadi 28.000. Aduh, cenil mahal amat ya. Jadi dengan bahan dasar itu, jadi benar-benar gula, kemudian susu, dikasih perasa ya. Perasanya terserah gitu. Sekarang kan mau macam-macam. Ada yang taro lah, ada yang apa rainbow, ada yang bubble gum, segala macam. Itu semua perasa artificial. Nah, saya pengen dengar dari mahasiswa, dengan ingredient seperti ini, bisa nggak dikreatifin?
kan itu high sugar ya. Satu cenilnya aja udah high kalori gitu ya. Tadi saya posting di Facebook, satu buletan itu 14 kalori. Jadi kalau satu gelas, isi cenilnya aja itu lari harus 53 menit. Gitu. Belum gulanya ya, belum susunya. Itu baru cenilnya doang. Baru bubble-nya aja udah harus lari hampir satu jam ya, non-stop. Nah, kira-kira, ini kan berarti makanan sudah, sebenarnya cuma makanan yang kategorinya cuma untuk senang-senang saja ya. Nggak ada gizinya. Artinya isinya cuma kalori dari karbohidrat. Yaitu dari bubble-nya, dari bobanya, dan dari gulanya. Mungkin kalau pakai susu masih ada protein dan lain-lain ya. Cuman kalau dia susunya juga bukan fresh milk gitu ya, tambah parah lagi kan nutrisinya. Nah, kira-kira dari teman-teman mahasiswa atau ibu-ibu juga boleh dengan ingredient ini, kan pasti bisa dikreatifkan kan? Gimana orang bisa beli, menikmati yang kenyil-kenyil ini, tapi ada rasa manisnya oke, tapi kita nggak mau mubazir gitu. Harus ada nutrisinya di dalamnya. Atau kalau nggak harus ada nutrisinya, harus rendah kalori. Jadi nggak gendut gitu ya kalau minum. Kan ini jadi unsur kreatif ya, dikreatifkan. Problemnya adalah bubble tea yang di pasaran, satu, rasanya artificial, harganya mahal, gitu kan. Tinggi kalori. Ini kan ya. Problem. Satu butir itu 14 kalori ya? Iya, 14 kalori. Kalau satu gelas itu udah lari, harus lari, membakar kalori itu udah hampir satu jam gitu ya. Nah, ini kan problem. Kalau bagi orang yang aktif, misalnya kuli bangunan, tukang becak, nggak apa-apa gitu ya. Kalau bagi kita yang sukanya nonton Korean drama, udah bahaya. Korean drama sama nyeruput-nyeruput gitu kan, wah ini gawat gitu ya. Ini kan berarti problem. Kalau orang suka dengan bubble tea, terus dia kelebihan berat badan, berarti ada market buat itu dong. Nah ini unsur kreativitas. Jadi kreativitas itu yang saya pelajari sangat-sangat menancap gitu ya di hati saya itu dari Profesor Gupta di India. Dia vice presidennya dari Indian National Foundation for Innovation ya. Jadi inovasi itu apa sih sebenarnya? Inovasi itu adalah pertama dimulai dari melihat masalah. Inovasi itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah melihat masalah. Solusi, solusi dari masalah, gitu. Solusi dari masalah, dan untuk bisa melihat masalah kita harus bisa berempati. Nah makanya kenapa empati itu sangat penting. Empati itu membuat kita bisa melihat masalah. Nah dalam dunia bubble tea-an itu sebenarnya ada problem ya. Itu problemnya satu, impor. Bahan dasarnya itu udah pasti impor ya. Karena kalau misalnya dia franchise, sudah pasti misalnya franchise dari Taiwan, ya harus belinya dari Taiwan gitu. Betul. Satu, impor. Kedua, berarti jejak karbonnya tinggi kan. Kedua, dia high kalori. Bisa nggak sih enak tapi low kalori gitu? Ya, kenyal-kenyalnya sama, enak-enaknya sama, tapi dia low kalori. Terus kemudian yang ketiga, bisa nggak sih daripada mubazir makan karbohidrat aja, bisa nggak sih ditambahin vitamin, mineral, protein, dan lain-lain gitu. Jadi bahan dasarnya, nah dari mengatasi dari problem-problem ini kita jadi mikir gitu kan, bisa nggak ya, wah ada yang udah pakai kunyit, wah keren ya, bubble-nya pakai kunyit, jadinya kuning-kuning, bagus, nggak masalah gitu ya, bubble jadinya kuning, terus rasanya kunyit, terus kemudian dikreasikan, cocok loh. Saya, karena beberapa minggu lalu sih, sebenarnya dari murid, dari guru magang ya, guru yang masih junior gitu, dia bikin kue Jerman, tapi dari kunyit sama kelapa. Enak setengah mati. Jadi cocok gitu ya. Kita harus, boleh aja, jadi jangan membatasi diri, kan. Sebenarnya elemen yang paling penting dari bubble tea itu cuma kenyil-kenyilnya itu kan. Kalau tehnya sih nggak terlalu, itu cuma susu dikasih rasa aja.
rasanya boleh terserah ya ibu-ibu. Di sini banyak yang udah jago bikin sirup-sirup dari buah-buah asli. Terus saya tuh sampai tercengang ya. Karena kebetulan organisasi saya yang mengadakan tantangan gitu untuk ibu-ibu buat coba kasih buat selai dari buah-buahan asli Indonesia yang eksotis gitu ya, yang nggak pernah ada di pasaran lagi. Waduh, hasilnya itu sampai saya sampai itu ya. Apa tuh misalnya? Jaw dropping. Buah naga. Sampai lupa loh. Nanas. Namanya aja sampai lupa. Sebentar saya bukain ya. Screenshot mungkin. Itu sampai misalnya buah kawari ya, yuk pernah dengar nggak buah? Oh iya, kawari ya. Ya buah kawari, buah carica, terus buah pepino, terus macam-macam gitu. Wah itu ternyata kita kan luar biasa ya. Jadi misalnya teman-teman itu tetap suka sama yang bubble tea. Anak-anak muda itu suka dengan bubble tea, coba bikin kreasi lokal gitu. Misalnya bubble tea rasa pepino, bubble tea rasa jamblang gitu kan. Jangan pakai artificial flavor, terus pakai warna-warnanya juga pakai serbuk gitu ya. Itu ya. Aduh, sayang sekali gitu. Itu juga serbuk-serbuknya juga impor kan. Rasa-rasanya nggak terlalu original gitu. Nah, ini saya kasih lihat dulu sebentar. Udah saya buka screen sharing opsinya kok. Ini contohnya. Nah, ini buahnya, kemudian ini selainnya. Tunggu. Ya, teman-teman lihat ya, ini buahnya. Nggak pernah lihat ya, saya juga nggak pernah makan, nggak pernah lihat. Itu buah apa keluwak itu? Buah. Kayak keluwak ya. Nah, ini buahnya. Ini selainya. Ups, tunggu. Ini, sorry. Ini selainya, hasil jadinya ya. Ini selainya. Nah, kalau udah bisa bikin selai, pasti bisa bikin sirup. Nah, ini kan sebenarnya bisa diganti, dicampur dengan susu untuk menggantikan perasa-perasa dari bubble tea itu. Artinya rasa-rasanya dari buah asli, bukan rasanya flavor. Bumbu-bumbunya lagi, gitu ya. Karena kebanyakan yang tersedia di pasaran itu pakai artificial flavoring. Jadi kan keluar uang, tapi nggak mubazir. Karena di buah-buah asli ada mineral dan vitamin, gitu ya. Dan zat-zat fitochemical yang lain yang baik untuk tubuh. Kemudian, itu kreasi pertama. Terus bubble-nya atau bulet-buletnya. Jangan cuma dari tapioka. Itu ibu-ibu tahu nggak ya? Ada yang mau share nggak? Udah tahu kan cara bikin cenil? Karena saya siapkan foto-fotonya untuk bikin alternatif kedua ya. Karena asumsi saya teman-teman udah pada bisa buat cenil. Beli cenil mungkin. Beli cenil iya. Dipotong-potong. Cenil dipotong-potong. Ya teman-teman udah tahu cara buat cenil ya. Tapioka tahu ya. Kalau tapioka semua tahu pasti ya. Kanji. Kanji ya. Atau tapioka pasti tahu dong. Aku belum tahu cara buat cenil atau tapioka. Oh iya. Gampang ibu-ibu ya. Saya deskripsikan aja karena terlalu mudah. Jadi nggak usah difoto. Teman-teman ngambil 2 sendok. Kanji ya, atau tapioka, coba campur dengan 50 cc air. Jadi kan encer ya itu. Kayak bikin lem zaman dulu itu. Pernah tahu ya bikin lem zaman dulu. Nah, kemudian setelah mendidih kan agak kental. Itu matikan, baru uleni dengan tapioka tambahan. Plus molasses, kalau mau bikinnya jadi coklat ya. Kalau maunya coklat, pakai gula dan molasses. Dicampur diuleni sampai kalis. Setelah itu ya udah dibunder-bunder mau segede apa, jangan gede-gede ya karena ada orang masuk rumah sakit kalau nggak salah mati ya gara-gara bubble tea itu. Anak kecil. Dia nyangkut di tenggorokan. Iya, karena mestinya dikunyah dong, mestinya dikunyah ya. Iya. Iya. Sekali kan dia sangat kenyal. Jadi kalau anak kecil dia bisa orang Jawa bilang kelolotan itu. Iya, kelolotan. Jangan terlalu besar bikinnya. Sudah diuleni, kemudian dibulet-buletin ya. Cuman ada tekniknya tuh membulat-bulatkan. Jangan cuman
satu-satu itu nanti mahal ya bubble tea-nya kalau satu-satu dibuletin. Nah, caranya itu dibikin panjang dulu, kemudian dipotong-potong kecil-kecil berbarengan, kemudian ngebuletinnya barengan. Jadi di atas meja kan udah dipotong kecil-kecil, dikasih kanji lagi, terus dibuletinnya sekalian gitu ya. Jangan satu-satu, nanti mahal bubble tea-nya. Atau pakai parch, apa namanya, suatu alas terus bareng-bareng digini-gini ini juga bisa kali ya? Iya, digitu-gituin ya. Jadi satu, jadi bubble tea-nya nggak terlalu mahal ya. Kalau memang kalau yang dari Taiwan itu ada mesin, dia kalau di Taiwan itu memang pakai mesin dia, bubble buat bikin cenilnya itu. Kalau kita, inilah ya, padat karya lah ya. Nggak usah mesin, kan banyak pengangguran, banyak PHK COVID, jadi bisa buat gelintir-gelintir pakai tangan aja. Seperti itu. Kalau itu nggak terlalu susah sih, teman-teman. Benar-benar mudah sekali. Mau kenyalannya seperti apa itu kan tergantung nanti perbandingan air dengan tapiokanya ya. Kalau mau kenyal banget, ya agak adonannya nanti agak keras gitu. Kalau nggak terlalu, nggak mau terlalu kenyal, ya agak dikurangi gitu aja. Nah, dari sini, dari tapioka, itu nggak cuma tapioka yang bisa punya efek kenyal. Sebenarnya nggak cuma tapioka yang punya efek kenyal. Semua pati itu punya efek kenyal ya. Jadi teman-teman bisa ganti tapioka dengan pati sorghum atau pati garut. Itu bagus sekali karena kandungan-kandungan nggak cuma isinya karbo ya, tapi ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya. Jadi nggak mau bajir. Kalau tapioka kebanyakan itu isinya cuma karbo. Jadi makanya isinya kalau dimakan ya cuma nambah-nambahin kalori aja, harus dibakar. Tapi kandungan-kandungan lain kalau di singkong kurang ya. Tapi teman-teman bisa ganti dengan sorghum. Kan keren loh bubble tea, tapi bubble-nya, bubble pearl-nya dari sorghum. Berarti ada ekstra asupan protein, ada ekstra asupan mineral dan vitamin ya, dan fitochemical yang lain-lain gitu. Kemudian bisa diganti juga dengan garut. Garut itu juga bagus. Kandungan di dalamnya tidak cuma karbo ya. Wah, ini kantornya produksi sorghum. Ada gula, nektar, tepung. Wah, keren banget ini. Kan, jadi kan bubble tea-nya itu pakai nektar, pakai madu gitu ya. Aduh, jangan pakai serbuk-serbuk yang nggak jelas tuh. Saya aja, kalau misalnya anak saya, ya semua anak muda pasti suka lah ya. Pasti ini beli gitu. Siapa tuh Mbak Oppo? Nama asli ya, masa-masa namanya Po Oppo. Hai Oppo, gitu ya. Tetes tebu itu murah sekali. Sharing ya, dikit dong. 1 liter 8.000 ya. Karena dia limbahnya dari ini tebu. Jadi itu yang membuat bubble tea itu warnanya coklat-coklat hitam. Gitu. Sedangkan kalau cenil kita kan bangjo ya, merah dan hijau. Kalau cenil Indonesia. Tapi sekarang juga kreasinya banyak kok bubble tea yang di luar. Itu bubble tea yang di luar itu bubble-nya udah warna-warni juga ada. Kayak cenil Indonesia, ada mirip banget. Tinggal dikasih kelapa. Jadi kenapa selalu susu? Mungkin ganti santan gitu ya. Terus diganti misalnya milk-milk yang lain, soy milk misalnya. Kan bisa aja susu kedelai. Susu kedelai campur kueni. Masuk nggak masuk loh, enak. Enak sekali gitu. Di Jember murah sekali ya ini gudangnya. Gudangnya Jawa Timur ya gudangnya gula ya. Jadi molasnya sudah nggak ada harganya. Bisa 2.000-an mungkin. Kalau di bahan toko kue mahal. Karena brownies itu aslinya pakai molasses. Nggak cuma pakai gula pasir ya. Dia harus ada molasses. Jadi ada efek chewy, gooey. Kalau dimakan kue-kue yang kayak Starbucks punya itu pakai molasses. Ada bau gosong-gosongnya. Ya, karamel ya. Gula itu loh. Pernah tahu ya kalau ke pabrik gula itu ada bau gosong-gosong karamelnya. Itu dari molasses. Nah, bubble tea juga kalau mau warnanya hitam, pakai molasses, dicampur. Jadi tapiokanya campur molasses dan gula dikit, lalu baru diuleni. Cara nguleninya gitu, ambil sedikit tapiokanya, diambil dikit, dicampur dengan airnya, direbus, sudah kental seperti lem, baru dimasukin tambahan tapioka sampai dia kalis gitu ya. Pakai tangan aja.
Tambahkan molasses maksudnya? Tambahan molasses apa? Molassesnya belum nggak belum pakai molassesnya? Dari awal nggak masalah Pak, biar rata gitu ya. Okay. Kalau molassesnya di belakang dia nggak rata gitu. Okay. Molassesnya boleh dicampur air. Okay. Nah itu nanti hasilnya pasti dijamin persis sama yang bubble tea yang di luaran. Nggak terlihat seperti cenil lagi. Padahal ya aslinya cenil ya. Dia itu sama aja sama cenil. Nah, kemudian berapa lama merebusnya, dia lumayan lama ya, sekitar 20 menit. Kalau gedenya sejentik-jentik tuh bubble-nya. Bubble-nya kalau sejentik-jentik dibikinnya bulat-bulat, nah itu sekitar 20 menit. Kalau lebih gede ya lebih lama ya. Cuman jangan terlalu besar lah ya, nanti kayak klepon jadinya. Kan bubble-nya kalau gede kan klepon. Tapi itu bisa lucu juga gitu. Kenapa nggak bikin bubble tea rasa klepon misalnya? Pakai gula jawa, terus pakai coconut milk, nggak pakai susu sapi, tapi pakai coconut milk, terus bubble-nya rasa pandan, itu kan jadinya rasa klepon ya. Nah ini yang namanya kreativitas gitu. Nggak harus franchise, nggak harus beli. Kalau misalnya oke, bubble tea pasarnya gede banget, semua orang, semua anak muda beli bubble tea. Nah itu bisa kreativitasnya bisa di situ. Kenapa nggak jual bubble tea rasa klepon? Karena si Korea itu juga punya versi mereka gitu ya, bubble tea. Cuman dia nggak pakai tapioka. Kenapa? Karena di Korea nggak numbu singkong. Dia pakai apa? Pakai ketan, beras ketan. Jadi dia kan glutinous rice ya. Glutinous rice ya. Jadi dia bubble-nya agak gede. Nah, minumannya ganti nama, namanya Pat Bingsu. Itu kayak es campurnya orang Korea. Itu ada Pak Bingsu, itu ada bubble-nya juga, cuma dari ketan, dari tepung ketan. Nah, dia itu luar biasa. Kalau Korea itu kan sangat health conscious ya. Sangat-sangat dia dibandingin Taiwan, dibandingin China, dia lebih mirip ke Jepang. Jadi, dia sangat-sangat health conscious atau sangat memperhatikan kesehatan. Jadi, bubble tea mereka di Pak Bingsu itu, minuman mereka yang namanya Pak Bingsu itu, rasanya apa? Kacang merah, ya, terus buah jujube, tahu ya? Jujube itu ya buah mereka gitu, merah namanya, kayak kurma Asia gitu. Terus sebagai perasa dan dicampurin di bubble-nya itu kayak pakai kurma Korea ya, terus pakai pine nuts, tahu ya? Di Korea kan banyak pine nuts itu kacangnya dari tanaman pinus. Buah pinus. Jadi dicampurin. Flavor-nya. Di sini nggak ada ya? Pine nut itu nggak ada ya? Di Indonesia tidak ada pine nut itu ya? Di Indonesia ada. Ada kok produsennya. Pakai pine nut, jadi baunya itu nyegra ya. Enak gitu ya. Terus itu ada kalau, namanya mugwort. Kalau bikin pesto itu bisa pakai pine nut ya? Pakai pine nut. Gitu. Jadi misalnya bubur grandul. Iya. Nah, terus dia pakai perasa-perasanya itu alami banget ya, kalau Korea benar-benar sadar kesehatan. Pernah tahu mugwort, bahasa Inggrisnya mugwort ya. Di Indonesia saya lupa namanya, tapi saya punya tanamannya. Itu tanaman liar, dia dipakai di jusnya itu diambil, baunya wangi banget. Jadi dia pakai cenil-cenilnya Korea itu, dari ketan itu, terus dibuat minuman, dia rasanya macam-macam. Kalau Taiwan kan bubble-nya cuma dari molasses ya. Kalau Korea itu macam-macam rasanya itu beragam. Ada yang rasa pumpkin. Orang Korea itu makan labu kan. Rasa pumpkin, terus ada lagi rasa kacang-kacangan udah pasti ya. Selain kacang merah itu banyak banget dipakai. Kacang hitam juga ada. Jadi teman-teman, jangan takut berkreasi gitu. Kalau suka yang kenyil-kenyil, mau dibikin minuman, bisa. Indonesia sebenarnya sudah punya ya, namanya Mutiara. Oh iya, Mutiara. Ya. Namanya Mutiara, cuman kecil ya. Kalau bubble kan gede ya, kalau Mutiara unyil-unyil gitu ya. Itu kan kalau di Indonesia jarang dipakai buat minuman, biasanya buat bubur. Paling kalau minuman es doger ya, yang ada. Saya nggak tahu deh, mungkin daerah lain ada yang pakai mutiara? Mestinya ada sih. Mestinya ada. Nah, kan bisa pakai boba kacang hijau.
mungkin harus saya kasih lomba kali ya biar ada hadiahnya gitu. Soalnya betul. Biasanya kalau nggak ada hadiahnya itu nggak mau bikin ya. Iya, yeah, Estelar pakai mutiara. Oh iya ya. Oh, nggak tahu saya. Tapi kalau Angsle di Banyuwangi, kampung saya ya, itu pakai mutiara. Jadi ada bubble-nya. Jadi itu sebenarnya bukan tren zaman sekarang ya. Dari zaman dulu saya udah sering makan kayak gitu. Tiap beberapa hari lagi udah pergi ke warung lah beli Angsle itu ada bubble-nya. Pink banyak gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang baru. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalau itu dari Taiwan terus mahal banget, terus orang ngantri-ngantri belinya? Padahal kan kita juga punya bahannya sama. Kenapa? Karena satu, mereka marketingnya lebih hebat ya. Brandingnya lebih hebat, marketingnya lebih hebat. Nah, tugas adik-adik yang muda-muda ini adalah membantu para ibu-ibu untuk branding, rebranding gitu. Di-branding lagi nih produk-produk kita. Kok jadi malu gitu ya kalau beli angsa di pinggir jalan? Kan malu gitu. Jangan sampai ketahuan orang. Soalnya 5.000. Kalau belinya 30.000 lebih, wah, pamer di Instagram gitu. Dibalik sekarang ya. Nah, itu kan udah ada warisan leluhur kita yang kenyil-kenyil. Semua yang kenyil-kenyil itu orang Asia punya. Thailand juga punya kenyil-kenyil sendiri itu. Dari bunga, akar lotus. Kenyil-kenyilnya itu dari akar lotus kalau Thailand. Nah, semua orang udah di Asia, semua budaya di Asia itu sudah punya budaya kenyil-kenyil ini, gitu ya. Dan semua basisnya pasti pati, tinggal kita pilih pati mana. Kreasi patinya, betul. Kreasi patinya, kemudian kreasi susunya, kreasi rasanya. Jadi jangan cuma berhenti di, ya wedang ronde itu ya mirip-mirip ya. Ada jahenya, tinggal dituangi susu itu udah jadi bubble tea Yogyakarta, rasa ronde gitu. Why not? Kadang orang kayak gini, lucu, aneh, nanti nggak ini. Pede aja dulu, emang sudah dijual. Kenapa tahu nggak laku gitu kan? Kan belum dijual, belum dicoba. Kenapa tahu bahwa itu tidak laku padahal belum dicoba gitu ya. Jadi adik-adik tuh harus coba dulu, baru bilang laku apa enggak gitu. Kan satu harus sudah ada produknya, kedua sudah dipasarkan, baru dinilai ini laku atau tidak gitu ya. Kalau tidak laku baru dibuat studi gitu, kenapa enggak laku. Tapi saya rasa sih laku ya, karena saya itu doyan banget sama klepon. Saya paling benci kalau beli bubble tea yang rasanya itu artificial gitu loh. Itu geli banget ngelihat. Bikinnya aja geli. Cuma dikasih sirup, dikasih powder-powder yang nggak jelas gitu. Terus habis gitu dikasih cenil-cenil itu. Terus saya bayar 35.000. Dulu paling sering berantem sama anak gara-gara itu ya. Nggak usah bikin kayak gituan. Untung sekarang udah insaf dia. Jadi nggak beli-beli yang begitu lagi. Kalau mau kenyil-kenyil gampang gitu kan. Bikin sendiri. Nah, sekarang saya mau kasih lihat screen share lagi. Saya mau bikin, mau ajarin bikin bubble tea dari yang zero kalori. Jadi nggak ada kalorinya. Dia kenyil-kenyil, efeknya sama dengan pati. Ya, efeknya sama dengan kenyil-kenyilnya pati, tapi dia tidak berkontribusi terhadap kalori. Artinya kalau teman-teman makan itu isinya cuma serat. Isinya serat. Jadi untuk ya, bagus dong pencernaan kita. Ya, bagus untuk pencernaan, harganya murah. Bagus untuk pencernaan, harganya murah. Zero kalori. Wah, keren toh, zero kalori. Tapi biar nggak mubazir, kita tambahin vitamin dan mineral gitu ya. Terserah aja teman-teman mau pakai sayur mayur apa, karena saya tadi itu kan ceritanya Pak Dani itu mendadak gitu ya, jadi saya tuh nggak bisa mikir, aduh pakai apa ya, karena kelor ada di depan rumah. Nah, bahan apa yang tadi saya bilang nggak ada kalorinya tapi punya efek seperti pati, rasanya juga kenyal-kenyal enak seperti gluten gitu ya. Nah, bahan itu adalah bernama porang. Siapa tahu tanaman porang? Pernah dengar. Banyuwangi, kampung saya itu penghasil porang terbesar loh.
orang ya. Iya, yang kampung saya. Ayo pada Google, pada Google. Saya pernah baca sih tadi pagi ya, di Google dulu porang, tanaman porang. Pernah tahu bunga bangkai ya? Bukan yang Rafflesia, ada dua macam. Satu Rafflesia, Rafflesia itu parasit. Tubuhnya parasit. Nah, yang kedua itu yang bunga bangkai yang Titan Arum namanya. Nah, ini saudaranya Titan Arum. Madiun membudayakan. Benar, banyak kok sekarang yang membudayakan karena itu demand-nya triliunan di dunia dan nggak bisa hidup di sembarang tempat. Oh, betul. Saya baru ingat, porang itu demand-nya dari luar negeri tinggi sekali. Ekspornya tinggi. Dan itu, jadi porang buat kosmetik ya, buat kosmetik. Buat macam-macam. Vegan kosmetik pakai porang. Vegan kosmetik. Teman-teman kalau mau bikin aloe vera gel, itu saya ajarin nanti ya. Yang benar-benar commercial use. Jadi kan biasanya kalau sunburn, habis berjemur gitu, kan belinya banana boat ya. Benar nggak? Yang aloe. Yeah. Aduh, mahal banget ya. Oh iya, yeah. Jebol anggaran. Bikin jebol kantong. Padahal kan seluruh tubuh yang dioles-olesin. Sekali oles-oles 70.000 melayang. Padahal kita petani aloe banyak banget. Nah, ini contohnya. Penggunaannya itu banyak. Salah satunya itu bisa buat untuk bubble tea. Caranya kayak gimana? Gampang. Teman-teman punya pelototan nggak? Apa ya pelototan itu bahasa Indonesianya? Bekas-bekas kayak dia wadah saus-saus gitu. Tapi bukan yang botol. Kalau botol kamu mesti dikocok gini ya. Yang dipelotot gitu loh. Kayak misalnya tempat wadahnya mustard. Oh iya, ya, yang buat keluarin. Wadahnya, ini boleh deh, saus-saus ABC yang kecil itu. Kan itu Ya. Yang dipotong itu yang 5 ribuan. Yeah. Nah, itu ujungnya dipotong agak gede dulu. Agak gede ya, agak lebar gitu. Nah, cuman ini karena bukan workshop, saya cuman akan bagikan bukan takarannya ya. Karena untuk buat ini, buat itu takarannya macam-macam. Tapi teman-teman bisa buat sendiri ya. Maksudnya eksperimen sendiri gitu. Karena kan Pak Dhani maunya everyone will be creative, innovative, yeah. Dan gak takut untuk mencoba gitu. Nah, ini saya screen share. Pertama yang saya lakukan adalah bikin dulu kandungan baiknya. Dalam hal ini kan saya pilih kelor ya. Jadi saya bikin jus dulu, jus kelor. Setelah bikin jus kelor. Daun kelor ya Bapak Ibu. Daun kelor di blender aja pakai air. Nah setelah itu, kalau sudah dapat jus kelornya, ini kan basis dari kebaikan yang kita mau pakai. Karena apa di porang itu ada yang namanya glukomanan ya. Saya pakai tepung glukomanan itu. Glukomanan ini bersifat seperti pati gitu. Dia polisakarida juga, cuman nggak punya kalori polisakarida. Karena dia kategorinya adalah selulosa. Selulosa itu kan juga karbohidrat ya. Tapi semua yang, polisakarida tuh nggak ada kalorinya ya? Semua polisakarida ada kalorinya, kecuali si selulosa ini dia cuma serat, jadi nggak ada kalorinya. Okay. Gitu. Tapi dia behaviornya atau perilakunya sama seperti perilaku polisakarida yang lain. Okay. Nah setelah diambil jusnya, karena nanti itu kan kalorinya nol, artinya bagus sih, jadi nggak nambah-nambah berat badan gitu ya. Tapi nggak ada gizinya gitu. Nah gizinya ini didapat dari jus moringa kelor. Udah tahu kan ya kelor itu? Oh kelor sangat buah yang ini ya, daun yang sangat bermanfaat. Nah. Kemudian baru ditaruh glukomanannya, glukomanan dari porang, lalu direbus, ya, terus dimasukkan. Nah, saya pakai ini bekas mustard. Tapi ujungnya saya lubangin segede ini nih. Gede juga ya? Ya, gede. Karena kan kalau mau bubble-nya gede, kalau enggak nanti kecil-kecil kayak mutiara. Setelah itu teman-teman tinggal pelototin di air es gitu. Nanti jadinya itu bagus dia. Kalau ini ya, nah kayak gini. Bagus amat. Bagus dong. Tapi perlu latihan ya. Jangan sekali nanti udah give up dah gitu. Kok kalau lihat gak gampang. Ya. Nah ini untuk bisa menghasilkan moringa bubble yang konsistensinya bisa bulat. Ini adalah PR teman-teman.
ada perbandingan tertentu, nggak bisa asal campur. Tadi kan saya fotonya asal campur kan, iya nggak? Fotonya sih asal campur gitu. Kalau misalnya dijelaskan teorinya kan panjang, karena teman-teman harus tahu teori glukomanan, sifat-sifat glukomanan seperti apa. Itu kalau dipiara keluar kodok loh tuh, Miss. Iya, jadi nanti bisa bikin, kan bayangin, mutiara masa selama ini cuma pink doang gitu ya, terus nggak ada gizinya lagi pakai, itu lagi, kupu-kupu lagi pewarnanya, ya nggak? Padahal kan bisa warna-warni ya. Iya. Yeah. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh di mana teman-teman itu sebenarnya kreativitas itu tidak sulit. Saya belajar banget dari Profesor Gupta bahwa inovasi bisa dilakukan oleh semua orang. Nggak harus nunggu profesor, nggak harus nunggu titelnya S3, nggak harus nunggu jadi ahli ini, ahli itu. Betul. Gampang. Inovasi itu gampang. Inovasi adalah solusi dari masalah. Titik. Untuk bisa tahu masalah, harus punya empati. Empati terhadap orang lain, empati terhadap lingkungan. Jadi kita bisa ngelihat masalah. Ini kan yang nggak diajarkan kan di sekolah atau di kampus. Biasanya kita tidak diajarkan untuk sensitif atau peka terhadap masalah yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang kita harus mulai tanamkan ke anak-anak ya. Peka terhadap masalah, kemudian solusinya apa. Nah, bubble tea aja bisa inovasi, ya nggak? Apalagi yang lain-lain. Inovasinya akan lebih banyak lagi. Mungkin dari situ ada sesi tanya-jawab mungkin ya sebelum mozzarella. Kamu jam berapa sih, Pak Dhani? Nggak nih, nggak apa-apa sih, cuek aja nih. Ini ada yang udah raise hand nih, Oppo A31 nih. Aduh nih, kalau bisa sih namanya jangan pakai nama asli ya, jangan nama nama saya handphone. Belinya dari Banyuwangi ya. Kan penghasilnya kampung halaman. Sebenarnya di Banyuwangi yang dekat Jember. Itu yang produsen terbesar. Ya di nanti bisa di-sharing lah infonya itu, bisalah. Heeh. Gunung Gumitir ya namanya. Oh, Gunung Gumitir itu kalau dari Jember mau ke Banyuwangi pasti lewat Gumitir itu. Saya pesan dari ibu saya ya. Karena Makademia juga pesennya dari dia karena masih di kampung. Dan harganya harganya murah ya. Kalau beli ini kan mahal. Wah, luar biasa. Makademia tuh saya pikir makanan luar negeri, tapi itu bisa diproduksi sini ya. Jadi makanan itu lucu loh, Pak. Itu dia diekspor di Indonesia itu ada yang sekarang udah bisa ya, bisa dapatnya lokal gitu. Tapi zaman-zaman awal-awal dia masih nge-boom gitu. Glukomanan itu diekspornya dalam bentuk ke, jadi porang itu kan umbi ya. Iya, porang, umbi. Gede ya, kayak lebih gede dari bengkuang. Gede kok, gede. Umbi. Gede. Gede. Nah, umbinya itu dibersihkan, kan dia gatel. Teman-teman udah pernah pegang nggak? Gatel itu. Kenapa gatel? Kayak tanaman si, tanaman sente, atau elephant ear yang gede. Ini di belakang saya ada sente. Itu dia mengandung asam oksalat. Jadi, oksalatnya itu tinggi. Kalau kena kulit, gatel setengah mati. Nah, tapi dulu itu Indonesia cuma potong-potong, keringkan, ekspor ke Jepang. Yang bikin glukomanan si Jepang. Terus kita impor lagi. Makanya harganya ya ampun, berkali-kali lipat. Padahal sih, porang paling 10 ribu ya di Banyuwangi. Basah itu bisa beli porang di Banyuwangi. Di toko glukomanan itu biasanya ya di mana-mana sih, coba iya. Tanya ini ada yang mau nanya nih, Oppo A31 itu siapa ya, coba silakan ini aja live. Tapi kalau misalnya ada yang mau beli, kita kalau di Shine biasanya kita ngambil untung itu cuma sekilo 10.000 gitu ya, teman-teman bisa beli lewat Shine kalau mau. Ini mau di-unmute kok nggak bisa ya, Oppo 31 nih. Oppo 31 silakan unmute kalau mau nanya. Oppo A31. Ini gimana sih? Buat admin ini Oppo A31 siapa ya? Dia raise hand tapi nggak nanya. Ya, ke pencet. Ini sudah saya atur untuk bisa unmute. Oke, saya lower hand aja ya. Oke. Okay. Apakah ada yang mau nanya live di sini dengan Miss Ines nih? Nih, mungkin sementara saya coba tanya juga ya.
gimana sih caranya keluar ide bikin dari daun kelor itu sama porang itu gimana sih awalnya punya alur pikir seperti itu tuh? Ini mungkin itu juga pengen tahu nih. Sebenarnya ya seperti yang tadi saya share ya, saya itu sangat-sangat banyak hal inovasi-inovasi yang dilakukan di Shine itu benar-benar inspired atau terinspirasi dari Profesor Anil Gupta namanya. Teman-teman bisa bisa even Google ya. Kalau suka kalau ada waktu ya, itu coba nonton TED Talk tahu ya. TED Talk dari Profesor Anil Gupta. Dia bagus banget. Nah, kemahalan sih kalau 190.000. Dia cuma di sekitar 100 berapa gitu. Saya lupa harganya. Cuman nggak terlalu mahal, 190 mahal. Jadi Profesor Anil Gupta itu, seperti yang tadi saya sebutkan, dia ini sangat tertarik di, karena dia itu ada ilmuwan, dia sangat tertarik gimana sih the birth of innovation gitu. Inovasi itu lahir dari mana gitu. Kenapa ada inovasi? Dan bisa nggak sih anak-anak itu sebenarnya punya innovative thinking tapi dibunuh oleh pendidikan? Jadi dia membuat Honey Bee Network itu adalah mengumpulkan ide anak seluruh dunia. Teman-teman kalau suka anak-anaknya suka punya ide gitu ya, matikan gitu, ah kamu mah gila atau wah kamu mah konyol, ini mah ide apaan gitu ya, itu enggak, semua ide adalah ide gitu, jadi enggak ada ide yang namanya stupid. Misalnya kayak gini, ah aku mau bikin bensin dari kencing, ah pengen, kalau kita ibu-ibu yang enggak punya pelawasan gitu ya, pengen jotos enggak ya, anaknya pengen jitakin enggak tuh ngomong kayak gitu, mau bikin bensin dari kencing. Sebel nggak dengernya? Sebel kan? Masa mau bikin bensin dari kencing? Itu sudah ada yang bikin. Sudah ada yang research gitu. Jadi kita jangan sekali-kali itu anak-anak punya ide-ide yang kayaknya stupid, kayaknya gila, kayaknya nggak bener nih anak, nyebelin banget. Jangan, ya, itu betul, semua ide betul, gitu. Karena itu mereka ditampung. Juga gini, anak-anak tuh kan sekarang udah melek dari internet ya, dan lebih digitally literate gitu ya. Jadi mereka tuh bisa Google sana, Google sini, Google sana, Google sini. Gitu. Saya juga masalah pakan dari jangkrik, saya kan juga penggiat pakan dari serangga ya, pakan dari serangga tepung jangkrik. Itu saya dari terinspirasi dari Capul misalnya, Capul atau Kickstart atau dari Exo di US gitu ya. Mereka di sana udah orang-orang di dunia selain Indonesia itu udah mengkonsumsi serangga loh. Cuma Indonesia aja yang masih belum hype-nya belum nyampe sini ya. Mungkin someday somehow masuk ya gitu deh. Iya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalnya kesulitan anak-anaknya punya ide-ide gila, kan bisa join the Honey Bee Network namanya. Honey Bee Network yang digagas oleh Profesor Anil Gupta, dia dengan sengaja mengumpulkan ide-ide dari anak-anak seluruh dunia. Dan dia percaya ide-ide ini jangan dimatikan gitu. Nah, gimana caranya supaya anak-anak ini penuh ide? Itu gampang, caranya adalah melatih empati. Ini yang kurang gitu ya. Pelajaran empati itu tidak diajarkan di sekolah. Malah kebanyakan saingan. Sampai pelajaran agama aja saingan nilai loh. Padahal kan pelajaran agama itu sebenarnya bagus ya untuk melatih empati misalnya. Tapi enggak, banyak banget di sekolah-sekolah pelajaran agama aja dibikin saingan nilai. Gitu. Nah, akhirnya kita itu enggak peka terhadap problem. Kalau kita tidak peka terhadap problem, kita nggak bisa punya innovative thinking. Karena innovative thinking itu gampang sekali. Tinggal peka terhadap problem, kemudian cari solusinya. Nah, solusi itu adalah inovasi. Inovasi itu nggak harus satu-satunya yang pertama kali ditemukan di dunia, nggak harus. Definisi inovasi nggak begitu. Jadi, inovasi itu bisa jadi lokal. Dia sudah ditemukan dimanapun, tapi kalau nggak dipakai itu bukan inovasi. Gitu. Sampai dia dipakai, itu akan jadi inovasi di problem tertentu, di tempat tertentu, di waktu tertentu. Jadi semua orang sekarang bisa berinovasi ya. Ibu-ibu sekarang jadi merasa, aduh ternyata saya inovator. Toh. Kayak gitu. Karena so simple. Suaranya, Pak. Cerita yang di Desa Kemiren itu loh, Desa Kemiren Banyuwangi itu, teknologi-teknologi yang dipakai di Desa Kemiren itu loh.
Iya, itu nanti di-share-nya di pelajaran bikin salami ya, ada salami ah, banyak. Oke, great. Ya, jadi sebenarnya semua orang itu inovator gitu, karena semua orang bisa jadi problem solver. Cuman gimana caranya kita tuh sebagai ini bisa sebagai orang tua ya terutama dan sebagai guru, kalau ada yang jadi guru jangan membunuh inovasi tersebut, karena sebenarnya setiap orang itu sudah dibekali sama yang menciptakan gitu ya, yeah, dengan serangkaian serangkaian hardware gitu, serangkaian kemampuan untuk bisa melakukan inovasi. Makanya manusia survive sampai tahun 2020. Ya, betul. Saya cuma sedikit mengomentari Mbak Ines, kita soal pangan ini memang masalah yang struktural itu adalah seringkali inovasi dan kreativitas itu terbentuk oleh regulasi yang terlalu strict di kita, di Indonesia. Ya, ada beberapa area yang overregulated. Terutama pangan ini kan sebenarnya terkait dengan kesehatan manusia ya, karena di situ terlibat BPOM, lalu ada sertifikasi halal misalnya, ya kan, sertifikasi halal dari MUI. Nah, tapi kadang-kadang justru mereka itu terlalu overregulated gitu ya, overregulated sehingga inovasi-inovasi itu menjadi agak-agak terrestriksi. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini kan bisa didiskusikan ya, diwacanakan. Selama itu meningkatkan produktivitas, selama itu juga bisa meningkatkan kesehatan. Tadi Miss Ines juga sudah menyampaikan bahwa masalah pangan lokal ini, ya kekayaan pangan lokal ini terkait juga dengan isu ada tiga isu yang terkait kesehatan, lalu juga masalah sustainable ya, climate change itu kan lebih eco-friendly ya, yang namanya local itu lebih eco-friendly. Karena apa? Semakin kita banyak menanam pohon, itu juga mengurangi jejak karbon kan. Semakin kita menggunakan pakan lokal, kita kan pasti juga misalnya kita bilang porang ya. Orang pada nanam porang misalnya, itu kan juga menanam porang kan itu juga akan namanya menanam satu pohon atau tanaman itu kan juga akan mengurangi jejak karbon dari sisi climate change. Lalu juga kita ada sustainable development goal ya di situ juga terkait dengan jenis-jenis pakan. Ya, saya nambahkan, terima kasih. Jadi memang apa ya di sini kreativitas tadi seperti tadi Mbak Ines bilang itu merupakan suatu hal yang bisa dilatih ya, dilatih. Makanya sebenarnya dari bisa tidak dibunuh. Sebenarnya sudah ada, tapi jangan dibunuh gitu ya. Ya. Sistem pendidikan ya itulah namanya sistem pendidikan kita itu kadang-kadang juga apa ya? Kurang kreatif sih. Kita misalnya nih, kita waktu kecil diajarkan sampah ya, sampah itu misalnya dibuang pada tempatnya. Tapi tidak diajarkan misalnya bagaimana mendaya gunakan sampah itu menjadi sesuatu, bagaimana mengolah sampah itu. Jadi lebih kepada buang pada tempatnya. Jadi ya itulah makanya sebenarnya beberapa konsep itu malah menutup kreativitas sebenarnya. Jadi ya sekaranglah makanya tidak ada kata terlambat, artinya di level sekarang pun perlu melatih diri untuk makin kreatif dan inovasi melalui tadi kepekaan untuk memandang suatu masalah ya. Lalu juga kepekaan terhadap lingkungan ya, empati tadi, lingkungan, apakah tindakan saya ini akan merusak lingkungan, apakah tindakan saya ini justru akan menyelamatkan lingkungan, itu ya. Jadi kira-kira itu saja komentarnya. Sebelum mungkin saya menambahkan juga, karena kan selama ini kita itu fokusnya mungkin di sini kan banyak orang tua juga ya, dan adik-adik mahasiswa mungkin merasakan juga gitu. Kenapa kamu harus sekolah? Kamu sekolah yang pintar supaya nanti bisa kerja terus banyak uang. Benar nggak, ibu-ibu? Ya. Fokusnya harus berganti gitu. Karena anak-anak itu bisa menciptakan kerjaan. Dia nggak harus dia muter-muter bawa map atau ngelamar-ngelamar di mana-mana. Nah, kebetulan murid dari Shen juga, ada ya yang teman-teman kalau sering ikut pelatihan saya pasti satu kelas dengan namanya Ibu Muli. Ibu Muli itu HRD-nya dari Deutsche Bank Indonesia. Dia bilang, aduh gaji orang 3 juta bisa milih yang bagus-bagus dari universitas bagus-bagus. Itu juga kadang-kadang nggak dilihat karena udah numpuk-numpuk ya orang yang melamar pekerjaan. Kenapa sampai kayak gitu? Padahal
si Jack Ma bilang, opportunity itu ada di mana? Kesempatan itu ada di mana? Ada di masalah. Waduh, Indonesia ini banyak kesempatan karena masalahnya seambrek-ambrek, ya, Muna. Benar nggak? Ini adik-adik mahasiswa. Jangan cari pekerjaan. Kamu selesaikan masalah, gitu. Nah, itulah pekerjaannya ada di situ. Kesempatannya ada di situ. Betul, betul, betul. Jadi nggak perlu, bukannya nggak perlu melamar ya, tapi nggak perlu sampai desperate bahwa tujuannya itu kalau misalnya nggak diterima, melamar kerja berarti nggak ada pekerjaan, itu nggak benar ya. Bahwa tidak diterima di pekerjaan tertentu, berarti tidak ada pekerjaan, itu tidak benar. Karena ada ketimpangan gitu antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia. Gitu. Jadi mungkin ibu-ibu juga nanti anak-anaknya jangan cuma dibatasin gitu ya. Nanti kamu gimana kalau nggak sekolah atau nggak belajar dengan rajin, nanti nggak bisa dapat pekerjaan. Jangan mulai dilatihnya, melihat problemnya apa, kita belajar untuk cari solusi gitu. Okay. Nah, mungkin untuk yang keju bisa Felicia. Felicia kalau nggak ada kok, Feli ada. Feli ada. Feli, Felicia, Mbak Felicia. Dari Surabaya, wong Surabaya asli. Mm-mm. Ayo muncul. Itu Fel, ada Fel. Dah, ayo Mbak Feli. Oke, okay, halo, iya, selamat malam. Malam. Iya. Nggak usah pakai video ya, Pak. Masa dulu kalau nggak pakai video? Ini wajah baru selesai ngoprek di dapur soalnya, jadi... Gini. Di sini ada Pak Acit ya? Ya, ini Mbak. Ini loh, peternak milenial. Namanya Abdul Rashid. Ah, ini sekarang, waduh, produsen keju, udah punya rumah produksi. Habis ini keluar bubble tea lagi ya, bubble tea, inovasi bubble tea. Ya, ayo sharing dong yang ahli-ahli keju nih semua. Ayo Mbak Feli, silakan. Itu mungkin nanti Pak Dani bisa diundang untuk bicara nih ke milenial, karena Pak Acit ini, Abdul Rashid ini milenial dan juragan keju loh. Kejunya habis terus. Nah, ini Mbak Feli udah muncul nih, Mbak Feli. Iya, halo, selamat malam semuanya. Masih share apa ya, Pak? Ya, gimana sih cara bikin keju mozzarella? Oh, mau tanya pembuatannya? Cerita aja, cerita aja. Mestinya tanyanya sama bisnis dong. Mungkin ya, cerita gantian. Dulu perjalanannya sampai punya. Atau cerita dulu perjalanannya. Sampai punya brand sendiri. Cerita ya, aja. Sebenarnya itu kan saya penasaran ya. Kan Miss Ines itu postingannya menggugah rasa ingin tahu sebetulnya. Dari situ, kemudian saya kan tanya, ada nggak pelatihan online-nya? Terus beliau kan bilang, belum ada. Khusus Tangerang, gitu. Terus suatu kali, Miss Ines buka ya waktu itu. Pertama kali online. Keju online, terus saya ikut. Terus kemudian saya oprek sendiri sih. Saya coba sendiri. Dan kemudian, yang saya paling suka dan anak-anak suka itu memang mozzarella sama halloumi, gitu. Kemudian, karena saya lihat banyak yang suka halloumi, ya akhirnya masuknya di halloumi. Saya sekarang rutin produksi halloumi-nya. Kalau mozzarella masih kadang-kadang. Itu pun kebanyakan saya buatnya nodini, bentuk nodini atau bocconcini ya. Gitu, fresh mozzarella. Kadang-kadang juga saya jualnya dalam bentuk itu, curd mozzarella. Jadi teman-teman bisa tarik sendiri itunya, curd mozzanya gitu. Jadi mereka bisa... Karena kadang-kadang saya lihat, saya dulu kan juga sempat ngajar mozzarella, pembuatan mozzarella. Kalau kondisi susunya tidak sedang baik, takaran citric acid-nya itu juga akhirnya turun ke pH yang keliru gitu. Akhirnya entah itu nggak bisa di-stretch, atau akhirnya ambiar. Gitu. Okay. Jadi teman-teman kadang-kadang bilang, bikinin curd-nya aja, nanti kita yang tarik-tarik sendiri, gitu. Itu akhirnya ya itu, jualan curd moza,
Kemudian halumi rutin sih, itu lumayan banyak juga. Terus IPDG-nya juga bagus loh pada nih, sangat environmentally friendly. Dipilih bagus ini ya packagingnya. Itu karena Miss, itu karena saya ditegur sebetulnya, saya ditegur sama Pasar Sehat Surabaya. Mbak, wah, jangan plastik dong, katanya gitu. Saya bilang, iya, kalau nggak plastik gimana ya, namanya keju kan? Dipegang-pegang, iya, saya takut kontam, iya, kan? Iya, kontaminasi, iya betul. Terus akhirnya, ya itu, nemu cara dibungkus sama, waktu itu awal-awalnya pakai bungkus, bungkus nasi yang coklat itu. Itu pun udah keren sekali loh sebetulnya. Bungkus nasi yang coklat itu? Bungkus nasi yang coklat itu loh, Pak, yang biasanya. Iya, bungkus nasi Padang, bungkus nasi lah. Nah, iya, itu. Halo? Kenapa? Labelnya bagus desainnya. Kenapa, Mbak Ines? Desainnya bagus, sangat keren deh. Pokoknya teman-teman kalau belum pernah nyobain, bisa beli dari Surabaya. Terutama orang Surabaya ini, Pak Dhani, perlu dipromosikan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. Terima kasih, Miss Ines. Terima kasih. Jadi kalau ada acara di Bank Indonesia, oh, gitu. Oh, tenang, Pak, nanti saya panggil. Jadi, saya kan di Surabaya. Aku wong Surabaya loh. Aku wong Surabaya loh. Tinggalin yang Wonocolo. Jadi. Deket, Pak. Saya di Menanggal. Oh, Menanggal. Tonggo rupanya. Oke. Oh, nggih. Ya, gitu. Gitu jadi, aja, Miss, mungkin. Nah, jadi, sorry, Mbak Avel. Ini kan sebenarnya kalau bikin mozzarella tuh lumayan simpel ya? Cuma nggak pakai rennet. Pakai rennet nggak sih? Pakai, Pak. Tetap pakai ya? Tetap pakai. Oh, oke. Okay. Nah, ini cuma mau ngobrol sama Miss Ines juga bahwa sebenarnya rennet itu kan bermacam-macam ya. Bermacam-macam rennet itu. Jadi bisa... Ya, kita bisa beli di marketplace, bisa, tapi kita bisa bikin sendiri juga dengan enzim-enzim, ya kan, papain, bromelain, actinidin, kayak gitu-gitu. Gitu ya. Cuman kalau pengalaman Miss Ines ini, kalau misalnya yang paling renet dari pangan lokal, yang paling banyak kernetnya itu apa ya? Widuri banyak sih, Pak. Jahe? Enggak. Widuri, jahe juga banyak, cuman jahe kan karena suhunya tinggi ya, jadi untuk buat keju macam-macam itu agak sulit. Kalau boleh saya izin share nih, teman-teman kan nggak ngetren ya sama keju halloumi itu di London, di New York itu ngetren sekali gitu. Aduh, saya pesan sama Mbak Feli aja deh, ya, halloumi mah. Share idenya, saya juga pernah bikin. Sebenarnya teman saya itu dia punya restoran udah mau ngambil halloumi tapi dia maunya deket gitu ya. Cuman kayaknya Pak Acit yang ada di sini kayaknya udah sibuk dengan kejunya, wah sold out terus, jadi nggak bisa melayani. Jadi teman-teman mahasiswa ini bayangin untuk keju halloumi yang bikinnya gampang banget itu sudah ada permintaan, nggak bisa ngelayanin gitu, nggak ada yang ngelayani, semua pada sibuk sendiri ya. Ini Mas Abdul Rashid mau share nggak nih kira-kira nih Mas Abdul Rashid ini? Ini ada, bisa klik YouTube tentang keju halloumi, apa warung-warung keju halloumi di London. Ada juga yang di New York. Jadi dia digoreng, terus toppingnya itu macam-macam. Saya pernah bikin topping telur asin. Aduh, enak banget sama kari leaves itu loh. Daun kari Aceh itu. Dari kari dari Aceh, yang lincip-lincip itu. Tahu ya, daun kari. Daun kari itu terus dicampur sama telur asin, terus diuwur-uwurin di atas halloumi goreng, itu enak sekali. Nah, dia udah mau bikin menu itu di restorannya, cuman nggak ada yang nyuplai halloumi di restoran tersebut gitu. Nah, itu ya temuru ya, benar. Nah, seperti itu ya. Jadi kreasi-kreasinya itu sebenarnya tidak terbatas. Jangan bikin Korean garlic cheese semua. Kita bisa bikin yang lain-lain juga. Gitu. Terus, saya mau share. Mungkin kalau sebagian teman-teman kan udah pada belajar ya, udah pada tahu. Cuman yang mahasiswa mungkin belum pernah tahu bahwa keju mozzarella bisa dibikin dari dari
Bahkan bukan dari nanasnya ya, tapi dari bonggol nanas. Nih saya mau screen share. Kalau saya bikin selai, kan bonggolnya dibuang ya. Siapa juga mau makan bonggol kan? Nah, ini bonggolnya kita bisa blender. Kemudian di dalam bonggol ini terkandung enzim protease. Enzim protease itu enzim pemecah protein ya, yang bisa memisahkan protein di susu yang namanya kasein dengan airnya. Itu dipisah. Tuh, ini pelajaran kelas 5 SD sebenarnya. Nah, ini enzim proteasenya ada di air jus-jusan tadi. Ketika dia dicampur ke susu di suhu tertentu, dia akan menggumpal gini ya. Karena susunya nggak baru ini, agak butek. Kalau susunya baru, dia bening. Nah, menggumpal karena susunya sudah saya asamkan sebelumnya, kalau pH-nya itu di antara 5,2 sampai 5,9, apa yang terjadi ketika dia di... Ketika dia pH-nya... Saya kasih video aja ya. Nah, gumpalan itu tadi ketika kena panas, akhirnya dia stres ya. Susu itu kalau pH-nya antara 5,2 sampai 5,9, dia molor. Di bawah 5,2, dia ambiar. Gitu. Oh. Nah, sesederhana itu bikin mozzarella ya. Nggak terlalu sulit. Tapi kalau ngomongnya sih nggak sulit ya. Semua yang udah pengalaman ngajar atau pengalaman buat atau produksi sih ya perlu latihan lah ya. Kalau cuma sekali dengar-dengar kayak gini, terus nyoba-nyoba sendiri, ya tentu saja ini gagalnya lebih tinggi daripada kalau ikut pelatihan dengan saksama gitu. Ini Pak Aci peternak ini udah sering banget ngadain pelatihan ya. Mau sharing sedikit deh Mas ini, Mas Aci nih. Nah, Abdul Rasid, Mas Aci. Silakan. Silakan Mas Aci. Halo, selamat malam. Malam. Iya, jadi share pengalaman aja dulu waktu pertama ketemu dengan salah satu malaikat nih yang nolongin kita juga di sini. Jadi awalnya itu di sini itu kita masuk susu itu ke tangkulak yang berkedok, bisa dibilang seperti itu. Dan kita nerima bayaran susu itu masih sangat rendah sekali, di bawah 5.000. Bahkan waktu dulu itu sempat harga 2.500 per 1 liter. Waduh. Ya, karena pertama kita kurang edukasi dan kemudian terlalu sibuk dengan operasional kandang dan kita nggak mikirin gimana caranya ini dibuat sesuatu yang bisa menghasilkan lebih. Nah, di situ saya terus explore dan awalnya juga saya ngelihat para peternak itu kehidupan ekonominya itu jauh di kata sejahtera gitu. Jadi hanya segitu-segitu aja gitu. Ternyata setelah saya lihat-lihat ya setelah saya amati ya memang mereka nggak bisa lepas dari tengkulak itu. Nah, kemudian akhirnya saya resign dari pekerjaan, saya pengen coba berusaha dan saya memanfaatkan apa yang ada di sini yaitu susu sapi murni dan akhirnya saya kontak ke sana kemari ke penggiat keju, bahkan ada salah satu penggiat keju juga yang lumayan profesional dan lumayan terkenal juga, saya di situ minta diajarin dan beliau tidak merespon dan akhirnya dengan rekan saya Maulidanya Yusuf inbox lah di FB ke Miss Ines dan akhirnya udah setelah berapa bulan ya Miss ya lupa lagi 3 bulan ya dan karena nggak friend jadi nggak sebaca
Satu bulan apa dua bulan itu baru ada jawaban. Nah itu pun kita sedikit ngebohong ke Miss Ines. Atau saya juga agak berdosa juga. Memang syaratnya dari Miss Ines itu dulu itu minimal harus ada 20 orang ya Miss ya? Karena jauh gitu kan? Ya harus ada 20 orang. Ya udah di situ kita sanggupin ada 20 orang. Padahal di sini cuma ada 4 orang gitu. Karena kita benar-benar pengen bisa gitu belajar apa membuat keju gitu. Gitu dan akhirnya Miss Ines datang ke sini ya beliau mungkin kaget juga katanya 20 orang padahal cuma ada 4 orang di sini. Gede-gede lagi. Yang 20 sapi. Nah, setelah itu kita coba belajar terus kita trail kemudian bikin peralatan juga yang kita adopsi dari mesin kita adopsi ke manual kayak bikin dari kayu. Kalau di luar kan pakai hidrolik untuk ngepres apa keju cheddar itu kita bikin pakai kayu, kita bikin pakai per shock breaker motor itu kita pakai itu buat ngepresnya. Mesinnya pakai apa tuh Mas untuk dorong ke bawah itu? Untuk dorong ke bawah kita pakai dongkrak. Dari bawah itu kita pakai dongkrak dulu. Baru kita putar ininya bautnya. Jadi biar tahan gitu. Nah, setelah itu kita coba pasarin ya alhamdulillah dari sign juga banyak ngebantu kita terutama benar-benar apa ya harga susu tuh benar-benar naik dan saya juga di sini nampung para peternak juga yang ada di sini nampung susunya dan itu sekarang alhamdulillah udah jauh di atas koperasi kita belinya gitu. Sekarang koperasi itu di harga kalau dengar-dengar sih di harga 4.000 sekarang mereka beli ke peternak kecil gitu. Oh, subhanallah. Keren banget. Dan alhamdulillah benar-benar kebantu banget sama adanya sign, saya join sama sign diajarin sama Miss Ines bahkan manuver-manuver dari Miss Ines benar-benar saya bilang apa ya cukup enggak di luar nalar saya gitu. Seperti ada peternak lain ngirim ke tempat saya susunya pecah ya udah kita buang gitu kan. Terus kadang-kadang dari koperasi itu nyampe ribuan liter susunya pecah enggak diterima sama pabrik itu dibuang gitu dan akhirnya Miss Ines ngasih solusi gitu ini masih bisa loh dijadikan uang gitu dengan cara dibikin butter akhirnya beliau juga mengajarkan saya bikin butter dan sekarang nggak ada susu yang kebuang sama sekali. Alhamdulillah banget ya. Makanya ya. Dari seharusnya itu kebuang nggak jadi uang dan akhirnya jadi nilai lebih lebih mahal dari susu aslinya ya, betul. Nah, artinya kan sebenarnya begini, produksi kita, susu kita tuh cukup banyak ya, berlimpah. Ya. Cuman kan kita kan ya minum seberapa banyak sih susu gitu kan, kita nggak mandi susu ya. Jadi istilahnya bisa diolah menjadi butter dan itu ya, butter dan keju ya. Dan bermacam-macam keju gitu ya. Iya, betul. Jadi, dan satu lagi, sekarang itu saya lagi memang agak sulit juga buat ngedeketin para penerus peternak ini Pak soalnya mereka udah di mindsetin dari kecil itu sama orang tuanya gimana caranya kamu bisa sekolah lulus kemudian kerja di suatu perusahaan yang besar gitu padahal menurut saya tambang emasnya sendiri pun ada di rumahnya yaitu peternakan sapi gitu. Satu tahun punya rumah produksi. Alhamdulillah, Miss. Terima kasih banyak bantunya juga. Ah, keren. Makasih banyak ya, Mas Acit ya. Iya, sama-sama, Pak. Ini banyak banget, banyak yang nanya. Saya juga bingung juga nih. Saya geser-geser. Aduh. Dari mulai Tokopedia, Shine. Ini saya random aja lah nanya ininya deh, saya lihat intinya. Ada yang nanya kalau vegan cheese tuh dari susu kacang ya, tanah kedelai media udah dijawab ya. Mudah enggak sih bikin vegan cheese itu?
Mbak Ines? Ya, cuman kalau yang di kultur ya lama gitu. Kalau bikin blue vegan sih ya lama gitu kan. Bikin camembert vegan ya agak lama gitu. Cuman itu jadi solusi buat teman-teman yang pengen rasa keju tapi nggak ada peternak gitu. Atau lakto. Tapi tunggu, yang lakto intoleran juga masih bisa makan keju nggak sih sebenarnya? Bisa, nggak masalah. Lakto intoleran, saya lakto intoleran. Oke, oke. Nggak masalah. Kalau ini lebih vegan kali ya, lebih vegan yang menghindari susu misalnya gitu kan, ada ya mungkin aliran-aliran yang begitu. Kalau yang kita, jadi yang diperlukan ini Pak, ya, pesan sponsor lagi. Pada ini kan ya, di pemerintahan ya. Nih. Jadi aku ya juga kolaborator Shan juga loh. Ah, sama aja. Pesan sponsor terus ya, mumpung gitu ya. Maksudnya benar-benar sebenarnya saya dari kegiatan saya di Shan itu banyak sekali mitos-mitos tentang orang Indonesia itu yang enggak benar gitu. Satu, misalnya orang Indonesia itu malas, enggak benar loh. Bahwa orang Indonesia itu nggak mau belajar, itu nggak benar loh. Beneran tidak benar. Ah, iya, betul. Kita itu suka banget belajar. Kita entrepreneur asal ketemu yang cocok dan tahu caranya. Kadang, gitu karena itu metodenya itu membosankan gitu ya. Jadi betul, orang itu bosan sebelum berakhir. Jadi dituduhnya bahwa orang nggak suka belajar, karena saya sendiri guru ya, kalau ada pelatihan diklat itu ngantuk setengah mati, 600 orang jadi satu, terus habis itu ngedengerin ceramah seharian, ngantuk banget. Jadi nggak tepat gitu, kadang-kadang pendidikan yang diberikan tidak tepat dan tidak jadi solusi, jadi problem mereka gitu. Betul, nah ini betul, yang mungkin bisa disupport di pemerintah, selain tentu saja marketing mungkin ya, kayak ibu-ibu kan. Ya, kalau dibantu ya, marketing itu luar biasa. Iya. Kayak tadi juga dari Mbak Vel saya juga belajar ya bahwa cocok-cocokan aja lah, tidak perlu bisa menjadi generalis atau spesialis, itu terserah pilihan masing-masing. Tapi memang cocoknya tadi udah apa namanya, main di halloumi sama mozzarella ya. Ini ada yang nanya di YouTube nih, molase, apakah molase sama dengan gula merah tebu yang padat kah, Miss? Tetes tebu ya, bukan gula merah. Kalau gula merah itu kan dari air nira kelapa. Nah, ini dari sisa pengolahan gula. Jadi tetes tebunya. Dia limbah dari produksi gula. Jadi beda. Oke. Ini ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira, karena memang sebenarnya sudah lewat teman, saya pikir ya malam minggu dengan informasi yang sangat berharga gini ya. Ini yang penting adalah engagement di sini. Kita Shine sendiri juga merupakan, bisa dibilang merupakan networking ya, karena alumni-nya sudah banyak dan alumni-alumni itu saling membantu di sini ya, alumni membantu. Saya sendiri juga sebenarnya tertarik pada Shine ini pertama kali setelah belajar Havarti sih sebenarnya gitu ya. Berarti dari Miss Ines sendiri, dan akhirnya kontak-kontakan sampai sekarang dengan Miss Ines gitu. Diskusi. Ada yang nanya nih, beli molases mah di Tokopedia kali ya, Mbak? Apa di mana? Di online. Kalau di Jember tinggal minta di pabrik tepuk. Biasanya dibuang-buang. Molases itu ya? Iya, murah. Tapi kalau udah masuk TPK mahal ya. Kalau di TBK itu dia diwadahin per 250 mili, itu jualnya udah mahal banget, 30.000. Itu nggak ada harganya sebenarnya, karena dia limbah ya. Oh iya, dia limbah betul, dia limbah gula. Ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin. Ya nanti kalau mau lihat jadwal dari itu ya. Oh ini ada yang nanya lagi, tepung mokaf sebagai pengganti tepung sagu, apakah bisa buat kenyal waktu buat boba? Iya kenyal, cuman mokaf itu kan ada seratnya ya. Jadi dia tidak sekenyal kalau pakai tepung sorghum atau tepung garam. Cuman bisa dicoba sih. Dia lebih kayak, nanti jadinya kayak biji salak, kenyal-kenyalnya kayak biji salak.
agak beda ya, sama cenil sama biji salak kan agak beda. Gitu. Nanti jadinya kayak biji salak. Oke, ini juga ada yang nanya, apakah apa molasses itu juga misalnya apa sama dengan molasses yang untuk makan pakan ternak ya? Iya, sama. Cuman mungkin kalau yang ternak itu yang rada kotor ya, Pak. Kalau yang food grade buat manusia yang ada lebih bersih, bersih iya. Ini dipakai buat bikin pupuk juga, karena kan dia gula sebenarnya. Iya. Sebenarnya sih kalau kita bicara sorghum ini, sebenarnya sorghum ini juga menjadi apa pangan alternatif ya, karena seperti tadi Mbak Ines bilang, sorghum itu mengandung protein ya, relatif dekat dengan terigu sebenarnya, dekat dengan terigu. Terigu itu adalah tepung dengan protein paling tinggi sih sebenarnya, terigu apa gandum itu protein paling tinggi, cuma memang ada glutennya di situ. Sedangkan si sorghum ini udah proteinnya mendekati terigu, tapi tidak tidak ada glutennya, proteinnya berarti dari glutennya, dan ada fitonutriennya, mineralnya, vitaminnya, bahkan ada ironnya. Untuk orang-orang yang anemia atau kurang darah itu sangat disuggest untuk mengkonsumsi sorghum. Untuk orang-orang yang tinggi gula itu sangat disuggest untuk makan sorghum karena rendah gula ya, defisiensi lain ya, jadi banyak alternatifnya. Ini ada yang nanya cara bikin tepung sorghum. Bikin tepung sorghum itu gimana ya? Mudah nggak sih bikin tepung sorghum itu sebenarnya? Kalau saya nggak ahli ya, mungkin bisa ditanya ke Mama Loretta yang. Nah, atau tadi ada yang itu loh, ada yang Mbak Rosalin yang bikin apa tepung sorghum, gula sorghum, nektar sorghum. Kalau saya belinya biasa udah jadi sih. Iya, tadi juga apa namanya saya udah save nomornya juga. Nah itu ada dekat rumah kami ada yang jual sari tebu perasan asli dari tebu, apakah molasses? Bukan ya, perasan tebu itu loh, air perasan tebu. Bukan, air perasan tebu bukan molasses. Molasses itu sisa pengolahan tebu, udah baunya rada-rada gosong, kayak bau karamel gitu. Iya. Saya ada sih, mau saya kasih lihat apa. Molasses. Kayak kecap manis bentuknya. Iya, kental ya, kental dia ya. Kental. Persis itu kayak kecap manis. Kalau dituang gitu orang nggak tahu kayak kecap manis. Nah itu kalau di Amerika choco chips cookies itu molasses, makanya dia ada bau karamel terus liat gitu ya, lebih chewy gitu browniesnya. Emang dipakai untuk industri sih, itu industri pakan pak makanan yang dipakai sih memang. Iya itu apa namanya Mbak Rosalin yang jawab ya, sorghum itu dari biji sorghum disosoh ya kan, untuk menghilangkan kulit arinya disosoh lalu digiling beberapa kali sampai halus sekali, simple. Itu mentah apa direbus dulu tuh ya Mbak Rosalin? Oh mentah. Dia bilang mentah. Oke. Lalu dia nanya nih, susu segar yang sudah fermentasi apakah bisa digunakan untuk buat keju katanya? Difermentasi pakai apa ya? Karena fermentasi itu kan macam-macam. Iya, bakterinya iya. Harus tahu bakteri apa. Bukan difermentasi mungkin, tapi apa sih namanya? Pasteurisasi mungkin istilahnya. Fermentasi kan pakai bakteri ya, maksudnya. Iya. Jadi kalau susu segar yang sudah difermentasi, kalau pertanyaannya benar fermentasi, tergantung fermentasinya pakai apa. Itu. Karena setiap bakteri itu punya sifat beda ya. Iya. Pasteurisasi betul. Bisa. Cuman kalau pakai susu dari pabrikan yang sudah dijual di supermarket itu, banyak keju yang nggak bisa pakai untuk buat keju ya. Karena heavy creamnya kan udah nggak ada. Iya, yang penting ada. Kalau di Amerika beda, Pak. Pak Dani kan lama di New York kan? Iya. Kalau di Amerika itu dia jual gitu. Susu galonan di galon-galon gitu. Kan dia ada nanti tulisannya yang whole milk gitu kan, full cream. Whole milk, full cream. Di Indonesia nggak ada.
Jadi yang dijual di Indonesia full cream itu sebenarnya kalau di Amerika skim milk. Jatuhnya skim. Tapi di Indonesia dijualnya full cream. Jadi kalau orang-orang itu gampang bikin mozzarella, YouTube aja kan, kebanyakan yang bikin YouTube orang luar toh. Mereka pakai beli susu dari supermarket dibikin jadi. Kalau di Indonesia nggak jadi. Ya karena beda ya. Karena beda susunya. Jadi mau jadinya jadi kayak bola bekel gitu. Bukan stretchy gitu. Ada yang nanya nih, mungkin nggak di Indonesia bikin keju parmesan? Mungkin lah. Maksudnya, nah ini murid kita udah jago banget. Parmesannya udah yang the best sih. Karena saya udah marketing ke bule-bule ya. Aduh. Nggak boleh sebut merek kan ya, jangan. Yang ijo-ijo itu yang mahal yang 60.000 itu udah beda jauh kualitasnya. Itulah makanya ini sebenarnya kita itu punya potensi untuk membuat keju artisan keju yang real. Kita tahu sendiri mau bikin apa, mau bikin halloumi, parmesan, mozzarella, ya itu ada caranya gitu ya. Nanti bisa kita inilah kontak Shine aja di situ kalau mau detailnya gitu ya. Itu pernah buat dan memang harus susu segar ya, susu segar. Cuman memang nggak tahan lama susu segar. Saya pengalaman saya tuh kan cuma tahan 4 hari ya. Saya beli beberapa terus satu kantong rusak karena kelamaan nyimpennya. Ya. Oke, mungkin karena memang sudah larut juga ya, karena ini juga ada yang bikin jahe merah instan ya. Terima kasih atas ilmu dari Miss Ines ya, di tengah pandemi ini bisa mengolah hasil kebun kecil jahe gitu ya. Ini masih ada yang nanya lagi, susu perjalanan 12 jam masih bisa untuk buat keju nggak ya? Bisa ya. 12 jam di dalam apa nih? Beku enggak kondisinya? Karena kalau misalnya dia di atas 1 jam, dia harus transportnya beku. Beku total. Kalau enggak, dia rusak nanti. Maksudnya, teman-teman kalau udah, itu kan Pak Acit mantuk-mantuk gitu ya, karena pengalamannya udah jam terbangnya udah tinggi gitu. Yeah. Udah tahu, nggak diukur apa-apa ya Pak ya, nggak pakai laboratorium, ngelihat susunya aja ini udah, ini nggak bisa dibikin. Mas Acit mau pakai feeling aja, pakai feeling. Mozzarella itu juga pH-nya berapa, merem ya. Maksudnya nggak merem sih. Maksudnya kalau merem nabrak. Kelihatan dari ininya ya, yang bisa merem itu kalau cek temperatur. Itu udah merem gitu ya. Kapan masukin penggumpal. Kalau udah pengalamannya banyak, peralatan semakin sedikit yang diperlukan. Nggak perlu beli ini, macam-macam ya, nggak usah. Yang penting pengalaman nanti udah mudah sekali. Jam terbang ya, Miss? Jam terbang. Mendingan dibuat gagal aja uangnya. Jangan beli peralatan yang terlalu banyak. Betul. Mendingan gagal. Iya. Keren tadi idenya tuh Mas Rashid pakai per ya. Saya aja kalau ngepres keju tuh pakai kaki kursi. Pakai kaki kursi ya. Karena tapi jangan kursi yang berat ya. Saya pernah pakai yang berat itu jadi ke samping cetakannya gitu ya. Nah, saya pakai kaki kursi. Iya. Oke, mungkin terima kasih banyak ini karena mungkin luar biasa ya maraton ini, Miss Ines. Jadi hari ini kita sudah merampungkan diskusi atau pembicaraan mengenai membuat boba dari kelor dan porang ya. Lalu juga pembuatan keju, teknik membuat keju, dan ada testimoni tadi dari Mas Abdul Rashid dan Mbak Feli dari Surabaya. Sebenarnya intinya bukan mengenai produk-produk tersebut, intinya adalah inovasi, ya, inovasi dan kreativitas itu sendiri, ya. Produk itu bisa bermacam-macam, ya. Tetapi kalau tadi makanya saya tanya, gimana bisa keluar ide mengenai kelor dan porang? Itu tentu saja dibutuhkan literasi pangan, ya, literasi pangan, tahu kelor, tahu porang. Kalau nggak tahu kelor sama porang, ya gimana bikin boba dari kelor dan porang gitu ya. Oke,
Terima kasih banyak semua kontributor di sini ya, ada Mbak Ines, Mas Abdul Rashid dan Mbak Feli ya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Ya, seperti saya jelaskan tadi, ayolah dalam masa COVID ini bukan suatu kondisi yang memaksa apa mengharuskan kita untuk terus mengeluh ya. Karena di akhir 2019 saja siapa yang tahu sih bakal ada COVID? Ya. Tidak ada yang tahu gitu ya. Artinya ke depan pun juga kita nggak tahu nih di tahun 2021 akan ada apa lagi, kita nggak tahu ya. Oleh karena itu sekali lagi siapkan diri, yakinkan diri bahwa selalu ada jalan keluar ya. Belajarlah, bersilaturahmilah ya seluas-luasnya. Dan ya sebagai jalan sih saya rekomendasikan buka Facebooknya Shine, tadi saya juga perkenalkan Shine. Di situ akan ada pelatihan-pelatihan yang sekali lagi berbiaya murah. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan Shine yang berbiaya mahal, mohon maaf itu bukan dari Shine. Ya, itu saja. Kira-kira. Sorry ya Mbak Ines, jadi saya agak keras sedikit nih buat yang memanfaatkan nama Shine. Saya kurang suka. Ya, karena banyak yang kasihan ya sekarang. Itu kita berjuta-juta orang ya. Nggak cuma ratusan ribu, berjuta-juta orang kehilangan pekerjaan karena wabah virus COVID-19. Yeah, yeah. Jadi karena kita itu lagi new normal, harusnya new way of doing economy gitu. Yeah, yeah. Jangan cara-cara lama dipakai gitu ya. Itu karena korbannya sangat banyak. Dari alam, PHK, orang ketimpangan ekonomi ya, antara si kaya dan si miskin itu jauh sekali gitu. Betul, jadi betul. Berharap dengan new normal kita pakai cara-cara baru untuk menciptakan ekonomi baru gitu. Iya, betul. Iya, ya, ya, dengan dukungan dari pemerintah. Oh, oh iyalah. Ayolah kita kolaborasi. Sponsor lagi. Tentu saja perlu kolaborasi ya, bahwa edukasi ini memang harus dilakukan secara bersama-sama, bukan parsial ya, karena semua pihak harus terlibat. Tapi juga satu kata kunci, pemerintahan saja tidak cukup, tidak kuat, karena beban pemerintah itu terlalu besar, karena bayangin harus fokus di bansos ya, di bansos. Tapi bos saya aja bilang bansos saja nggak cukup gitu ya. Kita butuh jalan keluar ya. Kita butuh jalan keluar dan saya harap sih teman-teman juga Mbak Feli, Mas Acit juga turut membantu kita semua ya. Kita bergerak bersama, bergandengan tangan bersama dengan Mbak Ines dan tim Shine semua. Kita bergandengan tangan dan semoga Indonesia bisa survive, bisa keluar dari himpitan COVID ini. Ya. Amin. Ya. Ya, terima kasih banyak sekali lagi semuanya. Saya akhiri sesi Zoom ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, keep in touch ya, Nes. Ya. Thank you banget, Nes. Thank you banget. Ya, bye. Thank you.